Halo teman-teman, sebelum mulai jangan lupa klik subscribe-nya dulu ya yang belum, biar nggak ketinggalan video kita setiap hari, oke? Anak Karo sudah besar, wah sebesar apa tuh? Waduh, aku penasaran. Di suatu siang, Karos dan anak-anaknya hendak pergi. Wah, mau pergi kemana? Wah, udah gede ya guys, bener tuh. Karos mau pergi ke Jepang, ke tempat suami Karos. Oke guys, oh iya suaminya orang Jepang, aku lupa ya waktu itu ya. Hati-hati ya Karos, kata Upin. Sampai jumpa Kak Upin. Hah, kok manggilnya Kak Om dong? Kan Karos, Karos itu kan anggap aja kakak ipar gitu ya. Ya gitulah, aku juga bingung sih. Sampai jumpa lagi ya Epin, Opin. Oh, namanya Epin dan Opin, guys. Nanti kalau aku udah balik akan kubawakan oleh-oleh. Oh, oleh-oleh, dikira dibawakan ondel-ondel. Oke, terima kasih ya, kata Upin. Oke guys, kita sudah salam-salaman nih teman-teman. Wow. Oke, semoga selamat sampai tujuan ya, kata Opa. Dan jangan lupa ngasih kabar. Tuh, jangan lupa kasih kabar. Nanti main lupakan saja. Wah, parah nih, sombong. Oke, kalau udah naik pesawat, telpon ya. Tapi kan kalau naik pesawat gak boleh main HP, Opa, kata Karos. Tahu nih, Opa nih, mau bikin kita kecelakaan apa ya? Kalau macam tuh, kalau udah sampai aja ya video call. Video call lewat WA ya guys. Wah, Opa udah ngerti. Oke, siap Opa. Baiklah, Ros pergi dulu. Oke guys, Karos mau pergi nih guys. Dia akan mengunjungi suaminya yang ada di Jepang. Aduh, LDR ya guys. Oke, dadah, sampai jumpa lagi Ros. Oke teman-teman, kita langsung naik ke mobil ya. Oke, ayo cepetan sini. Epin sama Opin. Wah, ada sapi, ayo cepetan. Kenapa naik sapi? Ini sapinya pinggirin dulu. Opa nih, sapinya kandangin ke. Yelah, ganggu aja nih orang ya. Dari dulu ya, di situ terus. Oke, kita langsung pergi ke bandara teman-teman. Jum. Ayo Epin, Opin, cepetan naik, cepetan. Kamu kangen sama ayah kan, makanya cepetan lah. Dadah Opa, dadah. Oke guys, kita langsung otw ke bandara guys. Ya iyalah, masa kita ke Jepang naik kereta ya, mana bisa. Oke, jum. Awas, maaf, nggak sengaja. Oke, lurus, abis itu ke bandara lewat mana sih? Oke, lewat sini. Awas. Oke, lurus, terus belok kanan sini, terus belok kiri lagi. Oh, nggak sengaja Pak, maaf. Oke, masih lurus. Misi. Awas. Oh, tuh kayak dia tuh belok tuh. Awas, Pak, misi, Pak. Oke, pada awas. Udah kayak presiden ya, pada minggir semua. Hap. Oke, kita udah sampai bandara, guys. Karos pun memesan tiket ke Jepang. Oh, ke Jepang ngapain? Nemuin suaminya lah, masa mau nonton konser. Kemudian, oke guys, tuh naik pesawat, guys. Gede banget pesawatnya, guys. Karos dan anak-anaknya terbang ke Jepang. Wow, terbang naik pesawat maksudnya, guys, masa terbang sih. Dan Karos pun berada di Jepang cukup lama. Waduh, cukup lama. Wah, nggak balik-balik ya, Opa. Rindu nih, Opa, nih. 7 tahun kemudian. Hah, 7 tahun? Wah, berarti udah gede ya, guys, ya. Opin sama Epin berarti ya. Upin Ipin sedang bertambah besar. Oh, iya, guys, udah gede tuh, guys. Wah, tapi ya, nambah kurus. Sudah 7 tahun ya, kata Upin. Oke, 7 tahun di Jepang nih, Karos seperti apa ya, guys? Udah tua kali ya, atau nenek-nenek? Iya, Karos belum pulang juga nih, aku rindu, kata Upin Ipin. Iya, dia sangat betah di Jepang. Ya iyalah, betah lah. Dia di traktir sama suaminya, jalan-jalan terus sama kalian apa di rumah terus. Katanya Karos pulangnya hari ini ya, kata Upin. Wah, Karos mau pulang ke sini, guys. Wah. Iya, katanya sekarang udah sampai Malaysia. Udah sampai Malaysia, guys. Wah, bentar lagi dong ke sini, asik. Oke guys, kita seneng nih guys. Kita udah 7 tahun gak ketemu sama Karos sama anaknya. Tok. Assalamualaikum. Waduh, siapa tuh? Wah, tuh dalang lagi ya, minta beras. Masa tuh dalang minta beras? Wah, itu mungkin Karos, kata Upin. Oke guys, kayaknya Karos udah datang nih, asik. Kita sapa ya teman-teman. Waalaikumsalam, pintunya gak dikunci kok, kata Opa. Halo, kami pulang. Oke guys, Karos sudah pulang. Wah, itu kayak si Opin sama si Epin tuh guys. Sudah gede tuh, ganteng ya. Tuh, rambutnya bule. Halo kak Upin, Ipin, lama tak berjumpa. Wah, makin ganteng ya. Wah, si Upin, Ipin makin botak ya. Halo, selamat datang, kata Upin. Wah, Epin, Opin, kalian sudah besar ya, kata Upin. Wah, udah besar guys, siap.
Iya Kak Ipin. Oke guys tuh. Wih ini ganteng banget. By the way, kami bawa oleh-oleh loh. Wah, dia bawa oleh-oleh teman-teman. Wah, apa tuh? Aku penasaran. Wah, rupanya kamu masih ingat janji kamu, Opin. Oke, guys, kita dibeliin oleh-oleh, guys. Waduh, dikira ondel-ondel ya, guys, kayak tadi. Jom duduk dulu, kalian pasti capek nih. Oke, guys, kita suruh duduk nih. Baik, Opa. Oke, guys, cepetan duduklah, cepetan. Aku mau buka oleh-olehnya nih. Oleh-oleh terus dipikirin. Oke, jom kita main ke Upin Ipin. Oke guys, wah dia jadi mas-mas ya guys. Wah malah lebih tuan ini daripada Upin Ipin. Oke, kalian gak capek apa? Tenang saja, energi kami masih banyak. Wow, energinya banyak guys. Abis dicas ya, waduh udah kayak HP. Aduh udah besar tapi masih main. Kayak anak kecil aja kalian, kata Karos. Waduh kita diomelin nih guys. Buat mengenang masa lalu mama. Manggil mama guys. Gak apa-apa kan main mama. Oke guys, waduh kayaknya tuan anaknya daripada Karos ya. Iya gak apa-apa, tapi sore pulang ya. Oke kita main di luar ternyata ya teman-teman ya. Ore terima kasih mama. Aduh aku agak geli gimana gitu ya. Oke teman-teman, kita akan main di luar. Mereka pun hendak pergi bermain. Awas ada buaya nanti dicaplok tuh. Buaya tuh serem tuh. Oke, kita naik ke mobil teman-teman. Ayo cepetan sini-sini. Ipin, Opin naik cepetan. Jangan apa? Jalan-jalan sampai ke kota. Oke, kita akan melihat kota-kota ya guys. Kita udah lama-lama nih kita nggak keluar rumah. Kita di rumah terus selama 7 tahun nggak sekolah-sekolah. Nungguin si Ipin sama Opin lama banget. Oke, kita langsung pulang. Pulang baru mau berangkat. Oke, kita langsung ke kota ya guys. Jum-jum. Kita akan melihat pemandangan. Kita akan melihat pemandangan. Kita akan melihat pemandangan lagi. Waduh ya. Pokoknya pemandangan-pemandangan yang itu ya guys. Karena kalau kita melihat yang bayar-bayar kan ya nggak enak, kita nggak punya duit. Mending yang gratis. Oke, wah keren guys. Wah mobil Upin Ipin lompatin si mobil. Wah mantap ini. Oke guys, kita langsung jalan-jalan ke kota guys. Nih Ipin, Opin, nih ini namanya kota. Itu gedung tuh Ipin. Waduh norak banget si Upin nih. Kayak di Jepang nggak ada gedung aja. Oke, kita langsung OTW teman-teman. Noh, kita akan ke ujung sana. Di sana itu di ujung ada apa ya? Ada Alfamart di sana. Di Jepang ada Alfamart kan? Oke, kita akan ke sana nih. Kita akan melihatkan toko Upin Ipin. Nah, ini KFC tuh. Oke, Yin. Oke, kita ke sini. Hap. Udah capek kau Upin. Jom kita pulang. Ye, pulang baru nyampe. Ah, yaudahlah kita pulang lah guys. Ngapain ke Alfamart? Kita kan enggak punya duit. Oke, kita langsung pergi ke rumah. Jum jum. Aduh, udah jauh-jauh mau ke Alfamart, gak punya duit. Ya udah baliklah. Syukur-syukur. Ayo kita balik guys. Kita pakai jurus menghilang teman-teman. 1, 2, 3. Oke guys, kita udah sampai nih guys. Wah, jurus menghilangnya sangat keren kan? Ya keren lah. Hap, sampai. Sesuai janji mereka pun pulang sebelum sore hari. Lalu mereka pun makan malam bersama-sama. Oke guys, kita makan malam bersama keluarga yang ceria. Karos hanya tinggal sebentar di Malaysia. 1 tahun kemudian Karos dan anak-anak pergi ke Jepang lagi. Ya nanti kesini lagi 7 tahun lagi. Udah kakek-kakek dong. Tamat. Ye yeah, begitu cerita guys. Karos punya anak. Wah lucu kan sampai gede gitu. Oke guys sudah kelar ya guys. Jangan lupa untuk like video ini. Di like. Dan jangan lupa untuk follow Instagram aku Maul Ibra. Yang belum oke. Dadah.